Berarti Pak Aji ruas masih kembali di sarap lewat Wiwit samping sarap Wiwit amankan peras umpan keberkahan ruas masih terpakai umpan keberkahan Aji Wiwit berduas kembali poin pertama untuk yang terakhir pencarian ya. Iya. Bagus. Amankan pasca query langsung disosor kembali masih terpengaruh Akoeri. Query masih terpengaruh posisi belakang Pak Aji. Ruas lagi dengan Antoro. Mengecoh pertahanan dengan sepik yang menggigar poin 1-0. Masih bersama Bagus. Pelancar Bagus amankan di sarap Proas. Risi kurang sempurna Proas. Gagal Proas 2-0. Masih bersama Bagus. Sambil membaca jawab mantranya. Laki bol manisnya 4 banyak Proas. Masih terpada di sebelah. Masih berbelakang Antoro. Apa yang terjadi kali ini? Wasit mengatakan double sehingga poin pindah pada nomor 1-2. Yuda Gendong satu-satunya setter terbaik lakukan sudah amankan sudah umpan kembali angkat keruas masih ada polen masih lagi gagal kenyot maksud hati memeluk kuno mau dimasukkan tetapi bola tidak sampai tumpah di depan sendiri masih kembali di serang Aji Setia amankan peras umpan teh kepada Koeri melewati selangkangan bloker barisan depan dari para perjuangan 2-3 masih kembali Koeri tiba-tiba bloker jumping sebenarnya Koeri amankan pasiran sudah umpan kepada angkat keruas luar biasa poin 4-2 masih kembali cerewet Antoro si anak terbang Antoro pelancar amankan semua ponen kembali penempatan masih on langsung disosor kembali lewat di sana barisan depan mengecoh pertahanan tinggal 3-4 satu angka masih tertinggal dari kepada Pandawa kembali diserap lewat Kenyor Ginyor, Sherson Engkreknya amankan Aji kembali keruas berduas di 5-3 dua angka menit kembali siap ada Ziki pasal ungu pelan saya amankan sudah Septian kembali umpan kembali keruas masih terbaca peras terima sudah umpan kembali akan bisa di menggigarkan ini di gemar contoh sehingga kembali poin 6-3 Sigit lakukan sudah Sigit amankan pasca sudah umpan kembali akan cepatkan Koeri masih sudah umpan kembali akan Diki masih terbaca umpan kau Koeri luar biasa neng kuburan makan roti Bali di mangan belum aku heran karena rondo zaman saiki gaya cuek padahal gelem masih kembali tunggul lakukan pelan set tunggul amankan sempurna umpan kembali akan luar biasa Diki poin 7-4 tiga angka memimpin kembali secara ada Wiwit lakukan jumping sama Wiwit arahkan secara ada Septian kembali umpan kembali keluar terbaca dengan bloker yang menjulang di tengah lewat di 8-4 maka lakukan jumping sama Wiwit amankan sebenar ponen umpan kembali Koeri langsung kena ada ponen terima kembali umpan Nyo luar poin untuk
Sumpah nomor 58 masih kembali di pesawat lewat Pras. Satu-satunya pemain yang kawan Pras lakukan sudah akan positif dan mati mati aci luar biasa kembali Diki. Inilah Diki yang sesungguhnya. Masih kembali Diki geser ke belakang. Lakukan capi surat Diki amankan ponen. Terima sudah akan kuari. Satu-satunya yang mempunyai tangan-tangan malaikat dan dia tidak mampu dipendung. Poin 69. Masih kembali Raifi. Keras amankan budi libido. Kembali kembalikan Antoro. Si kapuk randu. Poin kembali 10-6. Set yang ketiga. Memimpin 4 angka kembali masih bersama di sana. Lakukan sudah bagus. Antoro. Kembali poin 11-7 set yang ketiga. Aci setiap satu jam set yang sangat empuk. Tanpa tulang, tanpa ri. Ini semua dikasih gacar-gacar inquiry. Poin pertama untuk perjuangan 12-7 set yang ketiga. Masih kembali Aci setiap. Kali ini akan serasi yang kedua kalinya. Amankan sudah umpan oleh apa yang terjadi kali ini. Lagi ternyata apa yang terjadi. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf. Ya, mohon hormati wasit. Masih terbatas kali umpan koko kueri. Luar biasa. Yang memasukkan merasakan puas. Kali ini masih bersama Septian Kueri. Septian kali ini lupakan jumping. Servinya akan posisi beratima. Bola melambung tinggi. Kembali angkat puas. Lagi-lagi kembali Antoro. Menyumbangkan poin terbaiknya 14-8. Kembali Antoro. Lakukan sudah Antoro lagi gagal Antoro. Poin 9-14 set yang ketiga masih kemenangan Kenyo. Timang perokan sudah akan bersilat timang berdiri biru umpan kembali angkat perempatan luas berduos. Poin 15-9 set yang ketiga. Kembali Shiki. Lakukan Shiki amankan bersama dengan teman Koeri. Umpannya kembali angkat ke Pras. Pras masih terbaca. Kembali angkat teman. Penempatan saja di sana Wiwi. Satu-satunya pemain The best of Wiwi. Kembali masih di sana Shiki. Lakukan servisnya sedikit, amankan Septian kembali umpan yang berempat di posisi pertama sudah umpan kembali angkat, perlepasan tujuh belas sembilan yo, jangan enteng, jangan remeh, masih kembali sedikit, lakukan pelan sedikit, masih terbaca hanya perlepasan Septian. Terbaca Wiwin. Pindah poin 10-7 set yang ketiga. Geser ke perang serat dan jurat Tunggul. Seringat seringat lihat laman Tunggul kan sudah amalkan secara ada. Terobokan terbaca keluar. Lagi-lagi kembali. Sambaran Diki mengecoh pertahanan. Sehingga poin 18-10 set yang ketiga.
memimpin 8 angka kembali lewat Wiwin. Maukan capi sama Wiwin. Amankan pasir sama Wiwin. Atras kali ini membuas, membuas, membuas. Dengan pintu kejamnya seorang pras. Kembali pindah poin 11-18. Pras Tomo. Timang-timang operas Tomo pemain Cukar. Maukan usul agal, 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 Pras Tomo. Poin 19-11. Yap, kali ini kembali tim out bisa pada Diki. Dikilokan campi sama amankan cep dan kulit balik. Kuali! Rasa, 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 no! Kepandungan luar biasa, kuali, kuali, kuali. Poin 29. Masih kembali saat ada Revi. Lakukan servisnya Revi arah ke posisi depan. Kembali angkat langsung di sosor. Masih on. Umpan yang kembali angkat. Kuali kembali. Kuali. 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 Neng Pontianak. Iya. Kembali poin tim out diminta official dari para perjuangan ada Bang Kabul Prasetyo Raneko Neko. Ya kembali ke lapangan masih bersama tim bola kuning dari para Pandawa merentul lewat nomor 9 di sana ada Revi. Revi. Revi lakukan jumping sebenarnya akan posisi belakangnya. Di saat tempatkan umpan saya akan penempatan saya masih terbaca Revi. Umpan kembali aku Revi. Masih on ya ampun umpan kembali aku Revi. Aku Revi. Masih terbaca. Lagi-lagi pindah pun perjuangan 23 set yang ketiga masih kembali diserap lewat bagus bagus lakukan servisnya amankan diserap umpan kepada angkat Kueri terbaca kali bola memang tidak sampai poin 21-13 set yang ketiga masih kembali bagus bagus. Kaito gol, kaito gol. Bagus. Lakukan sudah bagus. Amankan Pras umpan kembali angkat penempatan kali ini melewat Yuda. Yuda mampu mengacau pertahanan sehingga dengan curian-curian dan luar biasa. Masih kembali Yuda 14-21. Amankan sudah angkat dia antoro 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 masih terbaca. Lagi-lagi gagal antara Aji dan juga Seki. Terbaca 15-21 kembali Yuda Gendrong. Yuda satu jam seternya nyok. Amankan berumpan berlakukan saja apa yang terjadi ini. Pating Pelandri, Pating Pelandri, Pating Pelandri. Kembali poin 22-15. Kembali masih bersama Aji. Lakukan sudah Aji. Amerika berumpan kembali angkat penempatan. Masih on kembali umpan angkat depan. Penempatan keras masih terbaca. Angkat kembali di sana. Lagi-lagi di sekolah kasih gagal. Aji. Pindah poin Pandawa merentul 16-22. Geser ke belakang secara ada Septian. Septian Kueri. Satu-satu pemain the best. Jampi sekali ini gagal Septian. Pindah poin 23-16 set yang ketiga masih kembali kelewat Antoro. Antoro lakukan servisnya Antoro. Amankan berangkat dari umpati lagi-lagi poin lewat Tunggul. Tunggul asli putra desa. Kembali Genyok. Genyok lakukan servisnya amankan posisi pelatih biru umpan kembali angkat penempatan keras di sana lewat Wiwit Metro sehingga poin 24-17 set yang ke 3 masih kembali Segit
arahkan posisi depan, angkat lidah, kembali tunggul, tunggul masih mampu serta bukan kemenangan Antoro, 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 sehingga menyudahi di set yang ke dong. Lanca Yuda amankan Diki umpan kepada Antoro, masih serba kaponen, lantik komunikasi kasih gagal 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 sampai terjatuh jatuh. Poin pindah 1-0 set yang keempat. Kembali Aji Setia, Aji Setia. Lakukan sudah Aji amankan peras sebenar umpan kembali angkat perempatan Koeri, Koeri, Koeri. Lantik mampu menangkap Koeri. Poin 1-1 Koeri. Kembali geser ke belakang Koeri. Pegol, pegol, ah. Kembali Koeri jumping servisnya amankan pasal sebelah umpan kembali angkat penempatan lagi lagi sambaran sambaran tendang lewat poin macam pertama sehingga poin 2-1 Antoro 1-1 pemain yang sangat sangat berbakat pelan set Antoro amankan gagal 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 ponen libiru tidak mampu menyempurna kembali resiknya yang kurang sempurna poin kembali 3-1 set yang keempat masih kembali Antoro. Antoro lakukan sudah luncuran bola pendek angkat ke belakang kembali perempatan di sana luar biasa lewat genyok genyok poin pindah 2-3 set yang keempat. Revi lakukan keras amankan pasal berumpan kembali perempatan saja terpatah kembali umpan tarik angkat diserap Wiwin hanya perempatan saja Wiwin kembali septian 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 Koeri masih menangis gagal Antoro 3-1 angka kembali set yang keempat gol beli gol beli gol beli gol beli gol nak tumai beli gol potong set iya 3-1 Revi lakukan kembali sayang 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 Revi Revi gagal penempatan servis siap terlalu jauh pindah poin 4-3 kembali tak sikit satu-satu yang kukir yang besar ampuh sedikit amankan pasal sudah umpan kembali angkat kembali keluar masih on kembali umpan yang angkat hanya penempatan saja terima Aji keluar masih terpatah sayang kali ini bloknya tidak mampu merapati singkat kembali poin untuk perjuangan 5-3 memimpin dua angka set yang keempat masih kembali sedikit pasal ungu Siki lakukan caranya laki-laki gagal Siki pindah poin 4-5 hanya tertinggal satu angka kembali masih Kenyo Kenyo lakukan caranya pelan saya Kenyo ternyata sekali ini keluar poin kembali untuk perjuangan 6-4 dua angka memimpin masih kembali lewat Wiwi Wiwi lakukan jumping salahnya amankan pasir belah tidak jenis komunikasi gagal Sertion 7-4 ya kembali tim out tim Martin lewat nomor punggung 9 pada si kandang Wiwi Wiwi satu sedap pemain yang sangat luar biasa gagal ponen Libiru tidak mampu menyempurnakan kembali poin untuk perjuangan 8-4 masih kembali di sarap lewat Wiwi jumping sarap Wiwi amankan peras umpan kembali atros masih terpaca Wiwi umpan kembali angin Aji Wiwi berduas kembali poin pertama untuk perjuangan 9-4 set yang keempat masih kembali Wiwi cari lokan servis yang ketiga kalinya
Capi selang cirengket gagal baby. Pindah poin pantau 5-9. Pras. Nokan jumping servisnya amankan di posisi belakang antro 4 balik perempatan. Luas! Luar biasa. Diki. Poin 10-5. Masih kembali Diki. Timang bola Diki. Nokan jumping servisnya amankan pasir antro 4 balik angkat. Langsung disosor tentu saja. Lewat sentuhan antro mentor sehingga kembali 11-5. Yang keempat masih kembali Diki token jumping sudah amankan pasir sudah umpan kembali Query satu-satunya Al Guju 6-11 masih tertinggal 5 angka kembali lewat akan sudah tunggu arahnya posisi belakang Cimas Prabudi sambil berlaku umpan kepada angkat Wiwit sayang keluar Wiwit poin pindah untuk Pandawa 7-11 yuk jangan anggap enteng jangan remeh karena bola itu bulat masih kepada tunggul lakukan servis yang kedua kannya tunggul celingak celingok lihat lawan di sana tunggul siapa yang akan diberi mungkin mencari-cari kuburan Cina amankan Sapudi umpan mereka keluar lagi di sela-sela yang kosong mereka putar sehingga kemarin pindah poin perjuangan 12-7 senyumnya mana masih kembali Bagus. Amankan pasir sebelah Koeri, umpan mikro Koeri. Lagi-lagi apa yang terjadi ternyata. Masuk. Lensman mengatakan masuk. Poin. Omewero. Iya. 13-7. Masih kembali Bagus. Nokan sudah bagus, amankan pasir sebelah umpan kembali angkat perempatan sah. Lagi-lagi terkecoh Diki. Poin kembali untuk Pandawa merentul 8-13. Kembali Yuda. Nokan sudah Yuda amankan pasir sebelah umpan kembali angkat perempatan kuat. Masih terbang oleh umpan dengan pras. Terima sebelah umpan kembali angkat. Keluar terbaca. Antoro ngasa penunggu ngelawai pager antoro munggah pidu tetep isi ngeteger poin 14-8 lagi masuk kembali penempatan di sayang bola kedua poin pertama kembali untuk perjuangan 15-8 set yang keempat kembali Aci lakukan floating sudah amankan pras terima serangan dari akan siapa itu masih on terbaca kembali umpan kembali langsung saja gagal sedikit bola pokong tidak mampu menyempurnakan kembali a point 9-15 masih kembali cadas Septian Koeri amankan semula kembali umpan akan Sembilan masih kembali antro kan sudah antro. Amankan pasir berumpan kembali antro. Yo, masih on terbaik kembali umpan antro. Bahkan bisa lewat Seiki. Satu-satunya kucer yang sangat cakup. 17-9 masih kembali antro. Antropan saya Richard kurang berletak masih mau diamankan bicara Septian Koeri bola melambung tinggi amankan sudah umpan kembali angkat Diki terbaca Diki pindah poin untuk Pandawa merentul 10-17
paling kita boleh cadar sama Evi. Revi. Langsung saja lewat tinggi dengan peranggalan uppercut quicker yang sangat-sangat menggelegar poin 18-10. Kembali Vicky Logan sudah akan pergi depan. Yuda. Yo. Kali ini mampu mencor dengan blokan yang tidak mampu merapat di dalam gajah sehingga kembali pindah poin. Pandawa merentul 11-18. Masih kembali kenyot. Kenyot Logan secara sisi yang amankan Antoro. Bola tangguh langsung saja di sepak. Begitu saya lewat di serang pemain yang cukup berapakan sekali ada Wiwi. Satu-satunya pemain yes dari perjuangan Wiwi. Lokan capi saya kakak. Kali ini Wiwi hanya menjumpai poin perjuangan untuk Pandawa 12-19. Kepada Kese Kepala 5 Prasto. Pras Capi saya kakak kembali Pras. Pindah poin perjuangan 20-12 set yang keempat. Masih kembali Diki. Jumping servisnya Diki aman guys. Umpan kembali Koeri masih terbaca ada Budi. Diki masih on kembali umpan dari Koeri mengecoh pertahanan sehingga kembali pindah poin Pandawa merentul 13-20. Yuda gendong. Yuda gendong. Lakukan sudah. Amankan pasir belakang umpan kembali aku. Berduas. Bagus. 21-13. Masih kembali Kesek kembali saya lewat. Bagus. Satu-satu pemain yang sangat luar biasa. Bagus. Amankan semula kembali umpan yang akan berempatan colek saja Koeri. Masih terangkat kembali Koeri. Masih mampu terangkat umpan dari Nyo. Koeri masih mampu terangkat kembali umpan dari angkat. Siapa yang ditutupi kembali diamalkan dengan Satya. Umpan kembali Koeri. Koeri mampu mencok pertahanan kembali poin untuk Pandawa 14-21. Jangan anggap enteng, jangan apreme. Ojo kesusu dicuculi. Huru genia. Buruknya umpan tekan nyo masih on kembali masih terus berat nyo masih on lagi kagak Antoro 15-21 daripada Pandawa lewat Yudo satu seternya nyo lakukan servis pelan saja amankan gigi umpan tekan berat luas kembali Seiki. Shiki, maco pertahanan dengan open speed yang sangat menggelegar. Oh, masih jatuh. Kembali Aji Setter. Amankan Desa Septian Koeri. Sayang, keluar poin 23-15 yang keempat. Masih kembali Aji amankan pasien sudah umpan kembali angkat penempatan langsung disosor kembali waktu kenyot main coba kembali poin 16-23 kembali setiap Koeri kakak Koeri 24-16. Masih kembali cepat lewat Antoro. Antoro kan servisnya akan bersudan. Sayang apa yang terjadi keluar Antoro pindah poin Pandawa merentul 17-24. Geser ke belakang kembali ke Raffi. Raffi lakukan servisnya. Raffi cemprak kembali ke umpan kali ini. Usaha 3 usaha sudah di set yang ke